Sementara itu, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor 1, menanggapi pertanyaan terkait rencana pembangunan Disneyland di Cikarang saat ia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Rencana tersebut tidak terwujud hingga akhir masa jabatannya. Ridwan Kamil berpendapat bahwa seorang pemimpin yang baik harus berani mengambil keputusan, meskipun hasilnya kadang berhasil dan kadang gagal. Ia menjelaskan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat konkret. Salah satunya adalah minimnya kunjungan wisata di Pulau Seribu. RK mengusulkan adanya kawasan Special Economic Zone untuk meningkatkan pariwisata di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa bahasa yang bisa diterapkan ke publik adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Debat kedua Pilgub Jakarta bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, salah satu subtemanya adalah pariwisata.